Warga Kelurahan Kayu Are, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin mendadak gempar pada Kamis 17 Februari sekitar pukul 9 pagi. Salah seorang warga setempat bernama Basaria, 65 tahun, terlibat duel maut di depan rumahnya dengan tetangga desa. Basaria meninggal dunia terkena sabetan senjata tajam pelaku yang diketahui bernama Agung Lestari, 31 tahun, warga desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu. Berkat kesigapan polisi, Agung Lestari dapat ditangkap di kediamannya tak lama setelah kejadian. Menurut pihak kepolisian, perkelahian bersenjata tajam antara Basaria dan Agung tersebut ditengarai masalah sengketa lahan di samping rumah. Sengketa lahan tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Sebelum kejadian, antara korban dan pelaku sempat terlibat cekcok mulut, hingga berakhir pembacokan yang dilakukan pelaku. Korban langsung tewas di lokasi kejadian dengan 4 bekas luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Alamsyah Pelupesi, melalui Kasat Reskrim membenarkan adanya kejadian itu. Menurut Dwi, motif kejadian diduga perselisihan patok batas tanah di samping rumah korban. Pelaku sempat mencabut patok tanah tersebut yang membuat korban tidak senang hingga terjadilah keributan itu. Antara pelaku dan korban saling sama-sama mengapa antara si pelaku dan korban yang diawali oleh permasalahan tersebut. Terus korban mengalami luka apa? Jadi korban mengalami luka bacok yang berada di muka korban.